kewajiban sertifikasi vaksin langgar HAM. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Pengetatan dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Kota Palangkaraya kini bentuknya meluas. Bila awalnya lebih kepada pengaturan kegiatan masyarakat dan usaha, kini bertambah dengan mensyaratkan kepemilikan kartu vaksin agar dapat melewati perbatasan wilayah Kota Palangkaraya. Sukri yang juga berprofesi advokat mengemukakan, memilih untuk mengikuti vaksinasi atau tidak adalah hak masyarakat yang termaktub dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Menurut Sukri, sebagian warga yang hendak mengikuti vaksinasi justru kesulitan memperoleh akses informasi kegiatan vaksin, ketersediaan kuota, dan berbagai kendala lainnya. Sukri menyatakan, terkadang keperluan mendesak untuk kegiatan tertentu yang diwajibkan adanya sertifikasi vaksin sebenarnya harus ada semacam diskresi untuk penanganan hal tersebut dari pemangku kebijakan. Bila pemerintah tetap memaksakan pengetatan PPKM mensyaratkan vaksin, masyarakat yang tidak sependapat boleh mengajukan perlawanan hukum. Tabingan untuk Tabingan TV.